Siap mau rice cooker alias penanak nasi gratis? Bersiaplah mendaftar untuk mendapatkan rice cooker gratis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, akan membagikan penanak nasi elektrik gratis. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang penyediaan alat memasak berbasis listrik bagi rumah tangga. Aturan ini dikeluarkan untuk mendorong pemanfaatan energi bersih. Pemerintah menganggarkan pembiayaan program rice cooker gratis ini Rp 347,5 miliar untuk 500 ribu rumah tangga. Adapun kriteria penerima adalah pelanggan PLN tegangan rendah dengan daya 450 hingga 1300 volt ampere, VA. Dengan total anggaran Rp 347,5 miliar untuk 500 ribu rumah tangga, maka setiap rumah tangga mendapat alokasi anggaran rice cooker sebesar Rp695.000. Untuk ukuran rice cooker di pasar dalam negeri, harga segitu sudah bisa mendapatkan kategori rice cooker premium. Sebagai informasi, harga pasaran rice cooker di pasar masih banyak yang berada di bawah Rp250.000 dengan kapasitas 1,8 liter.